Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Studi Strategi Islam milik Kerajaan Yordania merilis 500 nama tokoh muslim paling berpengaruh di dunia bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nama Presiden Joko Widodo termasuk dalam daftar 50 besar tokoh muslim berpengaruh yang dinilai telah berkontribusi bagi pembangunan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Presiden yang akrab disapa Jokowi itu menduduki posisi ke-16 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Ini bukan kali pertama Jokowi masuk dalam 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia, tapi sudah kali yang keempat. Menurut cendekiawan muslim Zuhairi Misrawi, banyak faktor yang membawa Jokowi menduduki peringkat tersebut. Di antaranya, sebagai pemimpin negara dengan umat muslim yang terbanyak di dunia, Jokowi dianggap berhasil menonjolkan pengaruh utamaan moderasi Islam. Di tengah citra Islam yang memburuk akibat Al-Qaeda, ISIS, dan serangkaian aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam, kita bisa berbangga menunjukkan kepada dunia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, moderisasi Islam menjadi kekuatan yang begitu besar di Indonesia, seperti mendorong demokrasi, pluralisme, dan terus menegakkan hak asasi manusia, ungkap lelaki yang akrab disapa Gusmus itu. Moderasi Islam juga terlihat dalam konteks kebinekaan, di mana bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini tetap mampu menjaga kebinekaan agama, kebinekaan suku, dan kebinekaan keyakinan. Gusmis juga memandang bahwa sikap Jokowi terhadap konflik Islam internasional juga turut menjadi faktor yang membuat mantan Bupati Solo itu bertahan dalam deretan 50 besar tokoh berpengaruh. Di mana, sebagai presiden yang mewakili negara muslim terbanyak, ia berpidato di forum-forum internasional, mendorong perdamaian di negara konflik seperti Palestina. Selain itu, kesuksesan pelaksanaan Asian Games juga termasuk faktor di dalamnya. Tak ketinggalan juga, sejumlah program dalam negeri untuk umat muslim seperti wakaf pesantren dan kartu santri berprestasi, bahkan untuk menghargai perjuangan kaum santri dalam memperjuangkan kemerdekaan, Jokowi pun menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Selain itu, Jokowi ada juga tokoh-tokoh yang lain yang masuk deretan 50 besar tokoh berpengaruh di dunia, yakni adalah Kiai Said Akil, Ketua Umum PBNU di urutan ke-20, dan Habib Lutfi Yahya, Ketua MUI Jawa Tengah di urutan ke-37. Secara keseluruhan, ada 13 kategori dalam penilaian ini, yakni dalam bidang ilmu, politik, administrasi hubungan keagamaan, pengkhotbah dan pemimpin spiritual, filantropi, seni dan budaya, pembacaan Al-Quran, media, selebritas, dan bintang olahraga serta bidang ekstremisme. Wallahu a'lam bishawab.